Kemudian masalah kos hidup yang tinggi. Bukan semua orang Putrajaya ni jusa A. Sebab itu dalam billboard Tengku Adnan disebut, sepanjang dia berkhidmat sebagai wakil rakyat, 7,000 orang dah dapat RM500. Means what? Ramai orang susah. Putrajaya orang tak cukup duit, kena minta dengan Tengku Adnan RM500. Kerajaan Malaysia yang kita cadangkan oleh Pakatan Rakyat bukan bentuk macam itu. Kekayaan negara kita ini membolehkan semua orang menikmati kehidupan yang lebih baik. Apa caranya? Caranya ialah menurunkan kos hidup. Kalau saudara comparekan kita punya income dengan Korea Selatan 60 tahun 60-an dengan sekarang. Dulu pendapatan kita adalah 1/3 of US income for the household. 1/3. 1/3 daripada pendapatan orang Amerika. Kita lebih tinggi daripada Korea Selatan. Kita lebih tinggi daripada Taiwan. Tetapi pada hari ini pendapatan benar kita telah menurun rendah daripada orang Korea dan rendah daripada orang Taiwan. Apa sebab? Sebab kekayaan itu telah masuk ke dalam poket kroni-kroni yang tertentu. Saya boleh bilang kroni itu sekarang, pergi ke kafeteria, ada orang tengah di antara peniaga dengan pembangunan Putrajaya. Sewa satu kafeteria RM1,200. Kalau kita mentadbir Putrajaya, we will cut di seorang tengah. Kita turunkan sewa ini tak sampai RM800. Tuan-tuan boleh nikmati mihun yang lebih murah. Dengan adanya mihun yang lebih murah, duit lebih dalam poket. Cukai bandar di Putrajaya adalah yang paling tinggi. Kalau Kunang ada di sini, saya nak tanya dia, kenapa ini yang paling tinggi di Malaysia? Menyebabkan maintenance cost tinggi, termasuk untuk rumah prima yang baru nak dibinikan. Maintenance cost Putrajaya Holding hantar surat, saya dapat satu salinan RM305. RM305 satu bulan. Siapa orang beli rumah prima ni mampu nak bayar? Harga rumah mahal, rumah sempit. Perumahan adalah satu isu lagi.